Wey, open BO, bincang online. Sekarang barengan bincangnya nggak cuma online, kita bertatap muka. Yes, bener banget, keren banget ya. Karena ini adalah salah satu aliran yang luar biasa bagi saya. Bener, baru juga. Karena mengusung aliran yang dangdut milenialistis. Wah, siapakah dia? Dia siapakah? Inilah siapa, dia. Siapakah? Oke, Seno! Maafkanlah kasih, aku mengaku salah padamu. Kembalilah di pelukanku, ku tak bisa hidup tanpamu. Terimalah maafku, aku menyesal kesalahanku. Hanyalah pada dirimu, ku kan bisa bahagia selamanya. Nah, dipangan-pangan sih lo. Luar biasa, selamat datang di studio kita ya. Makasih lo, makasih nih udah diundang ya. Iya. Yang diundang. Istilahnya itu. Baru lander endorse-nya aja di Open BO ya, oh, iya. Bisa online. Keren ya. Snack Ricis. Oh ini. Enak rasanya. Eh, makanya terima kasih buat endorse-nya sama. kalau ngomongin apa namanya? Secara musik di kampus sekarang itu kan apalagi terkait dengan waktu kemarin pandemi. Oh, iya, pasti kan rata-rata online, terus juga pasti banyak yang surut ya enggak? Kalau si Senok sendiri nyikapin waktu kemarin-kemarin ini gimana? Dengan karya. Tapi ke karya sih. Tapi munculin enggak saat kemarin? Kemarin awal tahun proses. Baru munculin, udah munculin. Judulnya Kanggo Sliramu. Oh, yang Kanggo Sliramu itu. Kanggo Sliramu. Yang ya nuansanya dangdut abis ya, keren banget ya. Dangdut Jawa, dangdut sekarang lah. Asik. Oh, tahu kan gue Sliramu yang bintang video klipnya Firsa Besari? Iya. Firsa Besari. Mirip. Sebenarnya hatimu Firsa bersemi kembali. Ada lagi Firsa Bahari. Pakai dolaning laut. Okay. Keren, Kanggo Sliramu tuh berarti single keberapa tuh, Seno? Keempat ya? Oke, okay. Itu keempat ya? Keempat. Kesatunya? Kesatunya ada Infus Water. Oh, Infus Water. Iya, bener-bener. Itu yang orkes banget ya. Infus Water. Masih lagu-lagu kayak parodi gitu. Iya, dulunya. Oke. Masih ke orkes komedi ya tadi ya? Ya, konsep awal Seno dulu orkes komedi. Oh. Berarti seiringnya jalan, berubah. Arus, ngikut. Ya. Nah itu tadi tuh jadi pilih apa? Pilih analisis. Ya analisis sekarang ini. Iya. Itu kan pilih realistis dan mangane dan fulus. Itu. Enggak jajet nol ya. Mandani ya berkarya tapi kan realistis. Sama kayak kita juga kan mau rekaman kita butuh uang ya. Realistis. Walaupun kita disegani. Iya, tapi kita tetap fleksibel kok. Tahu disegani enggak, Mas? Dibayar pakai segala. Kalau mas semua juga bisa semuanya. Bisa. Biar pakai ilip juga bisa. Senang nih. Kenapa berdua yang datang berdua kenapa nih? Yang lain sibuk kuliah. Sungguh sibuk kuliah. Kuliah. Masih berkuliah. Tapi yang udah lulus berapa orang? Dua orang. Tapi masih bisa jaga konsisten sampai sekarang. Bisa. Keren banget. Tapi belum tahu sih. Oh iya. Maksudnya belum tahu nanti selanjutnya nambah atau apa, siapa tahu nambah harmoni apa, saksofon dan lain kan penari latar ya. Ah. Ini penari latar kan rekrut. Oh itu. Apa kembar apa sih gitar ya? Juga tim sukses. Oh itu. Ayo semangat gitu tahu. Jadi di Solo kemarin ikut. Beda lagi. Berarti sampai saat ini udah 4 lagu. 5 ini ntar mau rilis kelima. Oh ini mau rilis? Yeah. Oh berarti proses pandemi itu menghasilkan satu buah? Dua lagu ini. Yang Kanggo Sliramu dulu. Ya yeah, ini mau rilis. Mau rilis. Awal April kalau enggak ya minggu depan mungkin udah bisa rilis. Oh istimewa. Dari tahun berapa tuh berarti? 2000 berapa sih? Saya nanti 2011 ya? Karena sama skempet itu sudah 2015. 2015. 2015 sampai sekarang 6 tahun. 6 tahun ya udah. Cuman kalau yang personilnya masih ini terus
2 tahunan. Oh, 2 tahun. Iya. Berarti pernah pergantian personil ya? Ganti sering-sering. Oh, sering mana? Iya, vokalisnya? Vokalisnya? Vokalisnya enggak. Vokalisnya enggak. Yang masih bertahan itu. Vokalisnya tahu enggak? Dari awal, dari awal. Oke. Okay. Dari awal itu. Oke, karena siap makan irit. Tapi gokil ya 2016 15 ya sampai sekarang udah ada bertemu lagu. Juga di kampus. Di kampus. Sampai saat ini sampai juga beda-beda angkatan tetap gitu ya. Hmm. Dan masih bertahan saat di kampus juga. Iya, makanya tapi ada regenerasi enggak sih kayak JKT48 gitu-gitu tuh? Ada. Niatnya mana? Lah ada ya berarti ya. Ini kan senok dua ntar senokmu. Ya senok pang. Senok unpang. Iya. Senori. Kageri. Band yang ini mengusung princess. Oke. Bisnis ya. Ada brandnya di sini. Okay. Sesuai yang main kostum kita juga. Wih. Bagus ya, Mas. Wah, pink banget loh. Iya, makanya. Dua double gitu loh. Padahal enggak sengaja nih tadi. Enggak sengaja. Sama datang-datang lu kambi podo. Ya biasa. Gambarnya iki yo. Lu tapi. Singo. Keren. Kalau mau beli sweater-sweater bisa nanti. Gimana? Hah? Beli apa? Ya di sini, Mas. Di sini. Gitu loh. Kayak tadi nanya beli teh anget di mana? Di depan ada. Kacamata ini jualan semua Mas kita tuh, Mas. Tapi teman-teman sekarang waktu nyikapin pandemi ini kan jarang panggungnya jarang ya? Oh, apa online ada yang mungkin online pusing, lah ya? Sempat pusing lah ya. Karena banyak yang di cancel terus. Akhirnya ada lagi tuh nganu apa ya, inaugurasi kampus itu online gitu. Nah itu wah kacau banget lah maksudnya pasti. Pertama langsung manggung online tuh rasanya itu beda banget. Euforianya tuh rada piye? Euforianya kurang ya. Karena kan nontonnya enggak tahu juga tidur apa nonton. Kena sih joget ngono. Iya benar kan? Itu apa manggung lewat meeting Zoom? Iya, Zoom, YouTube. Wah emang virtual kabeh ya. Tapi yang menjadi semangat teman-teman apa sih waktu kemarin? Oh ya, karena berkarya ya. Lah iya, karena maksudnya banyak yang turun gitu loh ketika pandemi kemarin kan. Apa ya menyikapinya ya kan pandemi itu bisa dilawan sih kalau menurut. Wis, lari. Masa ya karena hal yang kan virus kan enggak cuman corona doang. Benar. Bisa juga virus cinta ya. Iya. Itu kan anak-anak kampus kan biasa gitu. Biasa sama virus biasa. Cinta. Apalagi semester 1 gue. Kalau istri orang. Tapi untungnya anu sih Mas, apa kayak gara-gara kayak ada yang stay di Semarang gitu loh. Jadi berarti memaksimalkan semua orang yang ada di Semarang. Orang-orang Semarang semua. Atau ada yang emang di luar kota ya, yang emang ya yang bisa jalanin tuh yang orang di Semarang saat ini gitu. Dia emang kayak gitu. Luar kotanya mana tuh? Cepu apa mana? Ada, kalau saya Demak, ada Demak, Purwodadi terus Cirebon. Rembang ya. Cirebon enggak ada Cirebon? Enggak ada. Masih tetap ada yang tetap di Semarang, ada yang tetap stay di Rembang ya nunggu tahun baru. Rembang api. Rembang. Waduh. Aku rong nemu. Gila sih. Enggak sih ngomong sih. Itu endorse siapa mana ge? Mataram Sakti. Nama buku. Oh. Saingannya Merbabu ge. Bemerbi dari Merbi. Kok udah Mas di tenangnya apa kok? Ngetrap no alkohol dulu. Oh iya, luar biasa. Kosong ini ya. Panjang-panjangan tuh gitu. Jadi 4 karya, udah 5 karya ya. Mau rencana mini album kapan? Kalau bisa tahun ini bisa ngejarin mini album gimana? Oh tahun ini ya, insyaallah. Ya. Bisa ya. Kalian insyaallah juga pandemi kan kelar ya tahun ini. Amin. Nah, ini bentar lagi kan bulan puasa ya. Ya rencana mau nganu apa? Religi. Mungkin. Udah banyak ada stok banyak lagu cuman belum. Oh, udah. Apa yang kemarin tuh yang kemarin cerita azab tertukar istri apa? Apa kuburan manggung? Azab ketukar istri. Direbung belatung. Azab ketukar istri sih malah enak tuh ya. Kok enak? Kayak bojone ele entuk sing ayu. Oh iya. Itu kan berkah. Berkah. Alhamdulillah. Oke. Yang apa namanya berarti? Mau gambus ya. Oh gambus. Oh mau gambusan. Gela. Ikuti tren, Bro. Iya. Rekam jejak posting. Ini cocok banget. Tapi kalau mau ikutin ini aja aliran baru Mas. Apa aliran akhir? Ya itu rekam jejak posting itu. Iya. Nah, itu bagus loh. Dan ketua LGBT. Karya loh malah sekarang dia. Ketua LGBT luar biasa. LGBT. Bukan LGBT ya. Ketua apa?
anu apa poligami. Poligami astagfirullah. Sama. Dia mau jadi presiden Amerika kan. Presiden. Kayak Obama berarti ya. Kami juga. Yang lama. Masih kampus loh lur. Ngeri bertahan sampai sekarang loh. Istimewa. Tapi kalau nanti udah pada lulus bubar. Nah itu loh. Kayaknya mau takut ya. Enggak sih. Wah. Karena kan udah konsisten udah lama ya. Pasti kan udah kayak keluarga sekarang Senok ya. Benar benar. Udah saling kenal satu sama lain. Tapi semester kabir sih. Enggak, beda-beda angkatan. Yang paling tua siapa? Angkatan basisnya ya, basisnya siapa? Asep. Oh iya. Oh, Asep. Itu tujuh kelahiran tujuh berapa? Tapi dulu drummernya sempat Pak Pulung bukan sih? Ya, tapi memang luar biasa banyak mencetak musisi-musisi juga sih, banyak banget ya. Yang apalagi orkes yang jelasnya. Sebelumnya ada Serangga Guda juga ada. Terus Serangga Guda kan di tengahnya kakak dari Tanpa. Tanpa Nada. Ada juga ada. Figura Renata. Ya. Oh bukan Udinus ya? Udinus. Udinus Adip Manda maksudnya. Tapi udah enggak. Banyak enggak. Ya dari hanya di sini pun dosen enggak ada. Oke. Siap-siap mantap juga. Tapi apa namanya susah enggak sih? Apa ngertahin anak-anak kampus sekarang kan pasti anak-anak kampus tuh masih banyak yang baper. Oh iya. Nah, baper-baperan masih pengen-pengen maksudnya ke kos-kosan, maksudnya tiduran gitu loh, mager. Coba ya enggak maksudnya mager gitu loh, tinggal di sampai kos kan mager nge-game dan lain-lain apalagi kan sekarang kayak gitu biasa ngomong-ngomong biasanya penyemangat di Senok siapa? Mungkinnya yang si ngopra-ngopra ya? Bukan yang ngopra-ngopra dan juga bikin ayo ndang ya. Sama-sama. Yang itu yang ada di Semarang itu. Kan ya. Tetap ya. Tapi keren kompak sih. Kalau aku lebih ke Mas Ali sih yang ini ya. Yang apa yang sering nyemangatin anak-anak pas waktu pandemi dong Mas ini. Ayo ya dong bikin karya sebisa mungkin lah selain mati bumbung. Iya emang. Oh. Emang gue yang kan Alinya bukan yang ini ya. Bukan Ali yang ini. Ali yang tadi. Ali apa anak racing. Karena emang gak butuh sih kadang ya orang-orang kayak gitu. Butuh. Iya maksudnya buat sama-sama nyemangati juga. Soalnya kan Mas Ali di sana kan istilahnya pionirnya lah. Jadi kan kalau Mas Ali yang ngomong pasti pada manut ya. Manut kayak Ewon lu. Mas Ali berapa Mas Ali? Ya sepantaran sepantaran sih Mas Ali. Sama siapa? Munir, Mas Munir. Mas Munir itu ada kan nonton. Iya iya iya. Dedengkot. Dedengkot. Munir Arul Septa. Hari gini ya. Boleh ceritain ke Mas apa namanya yang awal, lagu, enggak lagunya itu yang baru ini ntar. Yang apa Kang Sliramu. Yang kemarin. Itu ceritanya tentang apa sih? Soalnya kan di situ video klipnya peluk-pelukan. Peluk-pelukan. Aku yang lihat yang itunya doang. Di bobong DR atau apa sih boleh? Oh, itu apa ya lebih ke mungkin kalau enggak nyanu plot twist sih malah. Lebih ke plot twist yang di akhir cerita itu kan yang si cowok nenggelamin itu udah meninggal cewek. Oh. Itu jadi kayak nganunya video kenangannya waktu. Video kenangan. Mungkin enggak nyampe ya apa. Tapi aku bisa mbak ini kondisi ini lah kita ngomong gitu. Mungkin ada pikiran dua kan antara putus sama meninggal kan gitu. Oh gitu. Iya. Tapi aslinya putus apa meninggal? Kalau di anunya lebih ke meninggal. Kalau kuburan kan kita lebih kayak sakral takut aja sih. Takut. Malah jadi mending video klipnya yang berbuto ya nih kuburan. Ya niatnya mau ke berbuto kemarin, cuman kan lebih ke aduh kayak miris nih. Next lagu ya mungkin ya. Kan itu udah enggak ada tuh yang ceweknya ya. Yeah. Saya berharap yang cowoknya. Kasihan. Pas loyo mati lu. Bojonya berarti. Ya, boleh. Mantap. Astaga, Mas. Sambil disambil loh, Mas. Itu duset tuh ya. Wah, dan bat-bat ini itu. Apa-apa kan ya? Aku no tuh, no smok. Kurang no KPAI kan gitu ya. Aman. Yang itu KPAI dah sih. Masuk. Ngeri kanggo seliramu. Kalau lagu yang baru kanggo seliramu apa nih bocoran nih judulnya? Oh, yang baru ini. Religi enggak sih? Enggak. Abis kanggo seliramu yang paling baru nanti. Ini apa ya? Tetap ke dangdut Jawa, dangdut Jawa ya. Dangdut Jawa. Dangdut Jawa. Ini lebih ke nah, ya spesial ini. Tapi lebih ke sakit hati kalau ini. Oh. Lebih ke sakit hati. Tapi pengalaman pribadi semua itu lagu atau pengalaman orang? Kalau yang Kanggo Sliramu kan itu saya sendiri yang nulis liriknya. Pengalaman. Mungkin bisa dibilang gitu.
Ngeri, berarti kalau namanya penulis berarti pernah ngalamin. Iya, tapi enggak dia ya, ngalaminnya enggak yang kayak di blog. Nah, enggak pernah ngalamin meninggal juga. Dari arti suri. Dari lagi apa yang ya itulah. Maksudnya kan itu kayak perumpamaan aku buat seseorang gitu sih. Jadi ke situ kalau yang aku seliramu. Kalau yang baru ini, wah, temanku dua ini pengalaman sakit hati teman. Berarti songwriternya dirimu semua, Mas. Itu banyak kalau yang banyaknya aku semua, mungkin kan kalau masih terima saran-saran dikit atau mungkin kalau oh ini kayak emang bagusnya gini yang nganya lebih ke tapi Senox nih, Senox ini yang paling hitsnya lagu yang maafkan lah, pas yang nanti mau dibawain apa tadi udah dibawain. Yang mana sih? Maafkanlah kekasih, aku mengaku salah padamu. Ada gitunya. Ciri khas Sena-sena ngeri, luar biasa. Kamu yang paling suka lagunya yang aku yang yang pertama tuh ngomong Infus Water tuh. Lagu Infus Water tuh. Itu kan aslinya pelesetan lah, mohon maaf ya kan Mr. Busi. Itu kan kalau mungkin di Inggris Tuan Sibuk lah, tapi kalau di Jawa kan dia mastur. Nah itu. Ya itu air Infus Water tuh air itu ini dari air itu maksudnya. Tapi kan Mister Sibuk tadinya tuh. Ya, ini makanya di presentin jadi Mister Sibuk. Oh, lama-lama. Ide siapa gue? Ya, itu bareng-bareng. Oh, ya. Woi. Bikin bareng-bareng. Enggak apa-apa, bebas ya. Berkarya bebas. Infus Water yang pertama apa yang kedua? Pertama. Yang pertama. Keduanya? Yang kedua. Yang maafkan maka kasih itu. Lah, ketiga? Ketiga, kau tak sendiri. Oh ini nih yang kau tak sendiri, belum tahu nih. Nah, udah itu ada di YouTube tapi? Udah. Itu video klipnya footage kita main lah. Kebetulan itu pun langsung pandemi waktu rilis itu. Tapi liriknya nyambung sih sama kayak pandemi. Itu kan menguatkan. Menguatkan ya. Itu kau tak sendiri ya, itu kan kita gak sendiri. Kita ada sendiri yang tertular. Bareng-bareng ketular. Tetap. Terus kanggo seliramu lah ini nanti rilis lagi. Rilis lagi. Kangen manggung berarti ya. Kemarin bikin sampai live konser sendiri ya. Bikin acara sendiri ya, produksi sendiri. Main sendiri. Main sendiri. MC sendiri. Kesel dewe. Itu bikin di kampus apa di mall tuh? Bikin di kampus. Bikin sendiri. Ya sampai kangen manggung bener. Kangen manggung. Sampai. Iya, semangatnya berarti ya. Iya, istimewaan termasuknya. Sendiri. Ya kan ini kejebolan dari UKM kan makanya udah sering bikin acara sendiri makanya. Mumpung kita sudah jadi band kenapa enggak bikin acara sendiri? Karena job enggak ada. Tapi itu bagus. Iya, tetap aktif katanya. UKM kan musik ya. Sama lah kayak kita juga kan musik. Angkatan 2015 kita. Iya, Kumis. Kumpulan UKM musik. Musik Semarang. Bukan musrik ya, musik. Musik Semarang. Mantap sekali. Udah berapa tahun dia ngalir banget sampai sekarang masih tetap eksis. Iya, alhamdulillah. Apalagi di kala kayak gini tetap berkarya. Ya berarti mereka udah sama-sama jalin keluarga lah ya. Nah, benar. Keluargaan berarti ya. Benar, tapi sering ngono gelut-gelut terus Mas. Wah, sering Mas. Ada Mas satu orang yang pengen ya berarti ngebrus terus. Jadi pengen jotos. Iya, biasanya ngono ya. Tapi udah keluar apa belum? Belum. Gue ngerti nggak gitu? Orang kan sering ngobrol jadi nggak apa-apa, malah tambah seru kan? Iya, tanpa apa-apa, sama jenengnya semua. Ada. Cewek tapi ya? Tapi kita udah, untungnya udah saling mengerti karakternya, jadi kan bisa nyeper gitu. Karena kan keluarga tadi ya. Misal ini udah, wah ini kayak udah emosi ya. Emosi, ntar. Kalau ada minjem duit juga tetap bakal dikasih ya. Nah, keluarga. Iya. Habisnya kita jadi keluarganya Senok aja. Tapi kita yang pinjem uang. Langsung settingnya. Lur. Coba dong nyanyiin apa namanya yang lagu terbaru. Yang boleh baru ini. Boleh enggak sih dibocorin tapi? Boleh. Serius, nanti teman-teman yang apa namanya yang di lain awesome egois sih. Tapi enggak apa-apa ya. Apa yang sedikit aja lah ya, sedikit ya. Rasnya. Singkang Musliramu apa yang paling baru? Yang paling baru. Yang paling baru banget gitu. Ya. Berarti yang pengen launching ini ya. Iya. Spesial banget guys. Baru pertama kali ini buat. Baru pertama kali gitu ya. Open BO. Pasti rame nih. Iyalah. Bincang online. Babu online. Yo. 1 2 3 Loro. Apa itu apa ya? Salah chord. Ketoknya suaranya sebuah C kres. C kres minor 7 2
kan refnya udah tiga video terakhir. Oh iya. Wait. Bener gak? Loro hatiku iki keloro-loro gawe aku ora percaya karepku kowe iso nampa apa anane so thank you. Goodbye, I love you. Wow. Itu kisi-kisinya, baru kisi-kisi. Ya iya, goodbye, I love you. Say thanks, apa? So thank you, and goodbye, I love you. So thank you, and goodbye, electric. Nenel, nenel, nenel. Harapan ke depan Senok kira-kira setelah mungkin pandemi ini berakhir, pengen apa teman-teman nih? Bisa berkarya terus, bisa masih apa makin akrab lah, makin akrab, makin pada semangat. Amin, makin, amin. Launching album ini, album ya. Album itu gila ya, bebas ya. Bebas. Album belum dewek woy. Iya. Kan tadi dangdut milenialistis. Iya. Yang penting kan realistis ya. Itu. Mantap. Iya, tidak dengan paksaan ya. Iya. Iya, tak kerasa ya. Masa muda ada 2 jam kok. Ya kita doain aja semoga Senok tetap eksis ya, karena pertama di kampus itu juga sangat sulit. Dulu kita juga di kampus wah, angel. Angel yang tetap bubar dan jadi MC. Oke, ya, terima kasih ya lagi, Lur. Semoga ya, sehat-sehat semuanya. Ya, salam buat teman-teman yang di sana ya. Bincang online dong. Namanya juga Open BO. Yo, bincang online. BOM, bincang online musisi ya. Oke, terima kasih juga buat ini G-Media. Oke. Terima kasih buat G-Media udah support koneksi kita ya, internetnya. Terus juga buat Asli Semarang. Yoi. Dan juga pasti buat teman-teman yang sudah membantu tim pokoknya yang sudah membantu acara ini lah ya. Oke, kalau gitu saya Tama dan saya Aib. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu goodbye. Electric. Terorejing, 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 terorejing.